Bosen ya Cutie di rumah mulu, lihat Anda lagi, Anda lagi. Oh, Bang, Cutie pengen main sedot-sedotan di taman padahal. Kalau aku pengen main petak umpet sampai dicariin warga. Aku jadi ingat lagu yang aku ciptakan tanpa sadar deh, Bang. Lagu apa? Sekarang apa yang harus kita lakukan, Cutie? Gimana kalau bantuin ayah Anda cuci piring? Kan mumpung kalian lagi di rumah aja. Enggak, enggak seru. Nyuci piring kan jongkok. Jongkok auto kentut. Ya udah, gimana kalau kita nobar film? Pasti seru. Tumben Abang enggak maksa. Nah, ini nih, baru ayah Anda kita. Oh iya, BTW film tentang apa, Bah? Ini film tentang seorang anak yang gak nurut pada orang tuanya. Seru kan? Stay at home, di rumah aja lah. Di rumah ajalah, di rumah ajalah. Banyak hal yang seru seperti baca buku. Di rumah ajalah, di rumah ajalah. Bisa nyanyi-nyanyi seperti nyanyianku. Stay at home, banyak hal yang seru. Stay at home, di rumah ajalah. Stay at home, banyak hal yang baru. Stay at home, seperti nopal ganteng dong. Halo Uya, ada apa ya? Ini, aku mau titip pesan ke Cutie. Soalnya tadi aku video call Cutie, tapi di reject. Katanya lagi sibuk membuat karya baru yang anjay gurinjay. Oke, kamu mau pesan apa Uya? Biar aku sampaikan ke Cutie, agar Cutie sampaikan ke Cutie. Bilang sama dia ya, suruh jauh-jauh dari Milos. Karena aku udah putus sama Milos. Sungguh pesan yang tiada isi kamu Uya. Oh iya, ada pesan lagi nggak? Ada. Apa? Kita kan lagi video call. Oke, udah dulu ya Uya. Ini tetelan embe udah datang nih. Abang, Cutie kekurangan bahan nih untuk mencatat karya-karya ilmiahku. Kurang apa Cutie? Biar saya yang baik budi ambilkan untuk Anda. Cutie, panggil aku. Iya, Profesor Cutie, langsung to the point atau saya giling kelek Anda. Aku butuh kertas. Oke, aku ambilin. Nih kertas. Oh iya, sama pensil Bang. Mau nulis apa aku kalau kertas doang? Oke, aku ambilin. Nih pensil. Penghapus juga Bang. Soalnya kalau salah nulis mau ngapus pakai apa? Oke, aku ambilin.
Nih, penghapus. Nah, sekarang kamu mau nyuruh abang ambilin apa lagi, ha? Meja buat nulis kan harus ada tatakan. Itu kan yang kamu mau. Tenang, Bang. Kalau tatakan mah aku udah ada papan jalan. Yang nanya Anda siapa, Kang Bajigur? Abang, pernah gak sih abang merasa gelisah di saat ada suatu hal di masa depan yang membuat abang deg-degan sampai mulus di perut? Maksudnya? Jadi gini, Bang. Besok ada pertandingan lari dari Sabang sampai Merauke. Dan aku daftarin diriku sendiri karena aku gak yakin aku bisa menang. Yaelah, lomba lari. Paling hadiahnya karet gelang. Hadiah untuk juara satu itu dapat medali dan nasi padang, Bang. Kalau yang gak juara dapat mobil yang atasnya bisa kebuka. Wah, berarti kamu harus juara satu, Cutie. Dan jadilah pelari terdepan dan tercepat. Caranya gimana ya, Bro? Aku tahu. Sini aku bisikin caranya. Karena ini adalah rahasia pelari pro. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Cutie. Santuy. Hari ini abang gak ikutan lari tanpa bapak-bapak, dikarenakan kaki abang lagi tantengan. Ini lagi si Keti malah nyantui, bukannya belanja buat bulanan. Eh, Cutie, habis dari mana? Pakai bawa-bawa medali sama bungkutan nasi padang. Mana tau imut lagi? Aku habis memenangkan juara satu lomba lari dengan cara rahasia dari Abang Nopal yang ganteng. Rahasianya apaan, Ti? Rahasianya gampang banget, Pak. Kita cuma membayangkan baterai HP kita tinggal 1%. Terus kita lari seakan-akan nyari colokan. Tahu gini aku ikut lari tanpa bapak dah.